Jadi itu selamat datang di channel Omobi. Naik Vespa ke rumahnya Den Dimas. Ada Aaron. Halo Aaron. Mau beli roti. Roti, mau beli roti apa? Roti sobek. Rotinya belum disobek katanya. Keren. Takut ya sama umum? Enggak takut. Udah pakai topi. Den Dimas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bulan Ramadan banget ini videonya keluar nih. Oh iya iya. Nah, hari ini tuh masih belum, karena tadi malam pengumumannya tuh pemerintah masih puasanya tuh masih besok. Jadi hari ini kita belum puasa ya. Hari ini kita belum puasa. Ini masih pakai masker ya. Belum puasa. Ayo gue nanya. Oh, gue lupa. Ini kan sudah haji mobil ya. Jadi kalau setiap bulan Ramadan itu mobil jadi haji mobil. Ya enggak mesti aja. Enggak mesti setiap bulan Ramadan itu tetap puasa. Puasa itu wajib. Oh iya, Pak. Heran. Ya. Ini salah pakai masker, ini masker yang bolong. Jadi ini najis bolong. Iya sengaja dibolongin waktu itu. Bolong maskernya? Iya, karena kalau buat acara-acara kayak IMS Gias itu masih bisa minum pakai sedotan. Ini dalamnya ada masker lagi. Dalamnya ada masker lagi ya. Ih, bolong beneran lagi. Heran. Jijik banget. Nah, jadi maksud tujuan kami ke sini itu pengen lihat ini. Lo mobil yang sangat keren ini ya. Mobil yang sungguh-sungguh keren, sangat ikonik yang lo pengen ya punya ya. Ini sumber Defender lo. Apa sih sumber Defender? Ya Defender yang baru tuh dari sini awal mulanya. Lah enggak gini lo. Kami udah nyobain Defender yang baru. Ya. Itu bentuknya udah jauh lebih keren daripada ini. Jauh lo. Tapi terinspirasi dari ini. Bagian mananya nggak ketemu inspirasinya? Dua lampu. Ya ampun, cuma lampu bulat, nggak ada hubungannya. Terus ada ini di sini kan ada. Ya ampun, dikit banget juga. Terus apa lagi? Nggak ada. Ini nggak ada. Ya kan ini kan kanan ini nggak ada. Ya ada lah ornamen dikit. Ada. Ini ada. Nggak gini. Maksudnya ada. Defender baru itu adalah mobil yang nyaris sempurna. Hah? Ya. Loh ini sempurna. Yang namanya pakai nama Defender lama karena seakan-akan biar melanjutkan, padahal benar-benar binatang yang berbeda. Ini tuh mobil yang sungguh-sungguh keren. Bagian mananya? Sebentar ya. Coba tanya Aaron, suka. Aaron, kamu suka kan sama mobil ini? Ya dia anaknya dan dia enggak ngerti tuh. Nunjuk-nunjuk kan. Enggak suka, jelek katanya tuh. Dia bilang jelek tadi. Bagus, jelek kan? Ya? Jelek. Bagus. Itu jelek. Jelek tuh. Oh, jelek tuh. Hah? Ini mau sama gua. Iya. Iya, udah gendong. Iya, benar tuh plat nomor namanya. Iya. Siji, loro, telu. Jokesnya bapak-bapak sekali ya. Jokes Anda lo kayaknya udah ketularan Dito ya. Ketularan Dito Diandra. Emang gitu jokesnya. Gua itu bolong tuh lancis boleh tutup dulu enggak sih? Enggak bisa, ini udah terlanjur bolong. Jadi ini mobilnya sungguh-sungguh keren dong. Lo pasti kepengen kan? Lama sekali. Ini mobil yang sangat-sangat keren. Jadi dulu sempat ada rasa kepengennya. Rasa kepengen lo, ya. Iya, ini tuh mobil yang sungguh-sungguh keren. Cuma waktu itu nyobain punyanya ada namanya Om Ari. Heeh. Ya. Defender Long Wheelbase 110. Yang Puma. Puma tuh apa? Yang dashboardnya udah bagus, yang baru kan? Dashboardnya udah bagus ya. Dan itu enggak enak. Loh, mobil itu tidak harus selalu enak seperti Kijang Innova. No, enak tapi bisa off-road. Nah, itu adalah Defender baru. Loh, ini tuh enak bisa off-road loh. Bisa off-road karena dipaksa. Ya. Kita ngeliat nih. Nih ya. Ini dari sejak seri 1. Ya. Kayak nggak ada perubahan. Loh, itu yang disebut dengan legacy. Cuma mengubah gaya sama sedikit. Sama kayak Willys dengan JL. Iya kan? Ini adalah legacy. Sebentar. Willys dengan JL tuh jauh banget. Sama kan ada fender kiri kanannya, sedekat mesinnya. Ya enggak, tapi itu cuma ala-ala aja ini, lah. Ini the best kan. Ini kayak enggak ada perubahan. Secara wheelbase, secara track itu ini mungkin tuh, sama. Bener enggak sama? Ini tuh apa? Oh, wheelbase sama track-nya di sama seri 1. Beda, ini lebih panjang sekitar sama seri 3 ini lebih panjang 3 inci wheelbase.
Berarti udah bukan 100, udah bukan 90 lagi dong? Oh enggak, seri 3 tuh 987. Oh ini 90. Oh, jadi dibuletin ya. Ini bagus. Ini mobil yang sungguh-sungguh sempurna. Ya. Istri kau suka sekali. Enggak, dia enggak. Mukanya enggak enak kan? Suka, cuman aku pesannya bukan yang ini, tiba-tiba datangnya ini. Yang baru tuh lebih bagus. Enggak, aku mau yang lama. Tuh kan? Udah belum nyoba berarti. Nanti ya, cobain ya, nanti cobain ya yang baru ya. Oke, ini tuh lebih ini tuh lebih ikonik. Nih ya. Ya, ya bentar, dengar dulu. Ini ikonik sekali. Yang baru itu ya, lebih enak dari Land Cruiser. Makanya jual aja Land Cruiser. Gak tau deh, tapi Land Cruiser itu adalah Land Cruiser, gak tergantikan gitu loh. Land Cruiser tuh enak. Gue mengakui Land Cruiser tuh enak. Udah, tapi dia belum nyoba ya 300 kan? Enggak, tapi saya mirip-mirip aja kan sebenarnya. Tapi itu ya udah begitu aja, kurang aneh. Iya apa enggak? Itu tuh kurang aneh, makanya G-Class tuh punya karakter karena dia aneh. Wrangler dia ini karena dia agak aneh. Ya tapi di dia kurang aneh. Land Cruiser tuh kayak ya gitu aja. Ya gitu bagus aja, tapi baru. Mobil bagus. Dashboardnya baru. Mobil bagus. Mesinnya bagus. Mesinnya tapi, bagus sekali. Aneh. Kayak kurang aneh gitu. Iya kan? Nah kalau ini tuh ini aneh. Ini sungguh sempurna. Enggak aneh. Desainnya 90 derajat ke sini ketemu sini tuh 90 iya. derajat. Karena zaman dulu itu orang kalau gambar pakai penggaris ya. Semuanya lurus, lurus. Tapi lurus. Itu jadi sebuah ciri khasnya Defender. Sampai sekarang kan lurus-lurus kan? Bagian belakangnya Defender lurus, itu dipaksa tegak, doang. Tegak, dipaksa lurus. Doang. Dipaksa doang biar seakan-akan memang lanjutan dari generasi ini. Lampunya bulat halogen. Ya, ini kan bisa diganti. Bulat. Justru ini tuh sebuah ini kayak di bis malam zaman dulu. Di sini tuh sebuah mahakarya yang kalau Defender tuh kalau rusak benerinnya tuh gampang. Ini tinggal baut. Lihat tuh baut semua. Ini sungguh mobil yang sempurna. Apabila Anda mau nyolong lampunya Defender, tinggal buka dua baut ini. Ya nggak usah dikasih tahu. Nanti kebuka. Oke. Okay. Nah, apabila Anda ingin buka pintu Defender, tinggal bawa kunci bintang. Ini. Kunci L. L ini kenapa nggak ganti bintang? Gampang banget nyolongnya. Kunci L lebih gampang nyarinya. Nggak usah gitu dong. Tapi justru itu Defender itu ya, lo tuh bisa ganti pintunya series bahkan. Jadi misalkan lo kayak, aduh gue ganti pintunya series gitu, tinggal diganti. Celak. Terus apa perubahannya dari series ke Defender coba? Ya ada beberapa perubahan, banyak. Mesin. Coba kalau bisa. Beda dong, Defender. Body parts-nya bisa tuker-tuker ya? Gimana Defender dong? Itu sudah pakai perkeo. Series belum pakai, series masih pakai perkeo. Di undercarriage ada perubahan ya, nih. Sekarang katanya sudah perkeong. Iya, ini sudah perkeong. Depan tetap solid axle. Oh iya dong. Ya, dengan perkeong. Apakah ini radius putarnya lebih baik daripada yang series? Oh enggak. Itu jadi ciri khas tersendiri memang. Ini memang dibuat untuk tidak mudah muter balik. Oke. Okay. Tapi ini ini terbantu. Okay. Karena short wheelbase. Ya, kalau yang 110 itu emang wow ya. Ini ada over fender aslinya ya? Yang ini yang enggak asli. Tapi tiga-tiganya asli. Kenapa nggak dicopot ya? Belum. Oh, maksudnya ini... Loh, gimana? Ini nggak asli, tapi tiga-tiganya asli. Enggak, yang kenapa lain. Pilih yang kanan aja yang nggak asli? Enggak, gue beli dasarnya udah begitu. Ini gue nyari, belum nemu. Karena agak susah nyarinya. Jadi ini fiber, tapi yang lain OEM. Karena gue ngasih tau ini ya. Iya, makanya. Ini kan rahasia, tolong itu dikat. Nggak ori. Nggak dikat. Oke, nah. Ini kan dikenal dengan body aluminium. Ya, betul ya. Sekali. Jadi ini enggak lurus, enggak rata pintunya, enggak rata. Jadi begini. Memang semua orang sudah tahu rahasianya. Build quality mobil Inggris itu memang tidak seperti mobil Jerman. Iya, masalah build quality, pintunya enggak rata. Ya, memang. Bodinya enggak rata. Justru kalau lo lihat Defender tua, terlalu rata, terlalu mulus, terlalu bener. Harusnya kan enggak begitu. Kayak Mini. Iya oke, berarti yang benar itu yang nggak rata. Iya, ya memang. Kenapa bikin mobil nggak rata? Terus dibeli? Ya karena ini mobil klasik, ini mobil yang investment. Ini investment grade ini. Nah, gini. Dan Dimas beli, harga biar harganya naik. Nanti dia jual lagi harganya naik. Nah sekarang gua ini. Gue tuh nggak punya. SLK mana? CLK mana? Udah nggak ada. Laku berapa? Jual beli berapa? Oke, okay. Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. C-Class Wagon mana? Udah ganti dari okay. Belinya berapa, jualnya berapa?
Ya itu enggak usah dijawab, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini harapannya sama. Lo yakin? Ini tuh sudah dari sananya sudah harganya udah naik terus. Di luar negeri udah naik terus. Di Amerika, di Amerika tuh enggak ada yang di bawah 100.000 dolar loh. Setahu gue. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Masa iya sih gue perlu menunjukkan semua data statistiknya. Ya. Apalagi lihat dalamannya. Dalamannya sangat-sangat mewah. Nah, jangan ke dalam dulu. Ya. Kita terusin dulu sampai belakang. Ini baut roda ya lo 5 ya. Iya. Ini PCD berapa sih, gede banget? Gue lupa PCD-nya berapa. Enggak, ini aneh gitu loh PCD-nya. Iya, gede-gede kan emang. Mm-hmm. Ini emang ini peleknya pakai pelek series, tau gue bisa kalau enggak salah. Ya harusnya sih enggak bugur, Bah. Iya. Ban BFG, velg kaleng, ini velg kaleng aslinya dia. Oh iya dong. Berapa inch? 16. 16 inch. Dengan ban yang perfect, 235 85 16. Okay. Biar mendapatkan kutilang. Kurus tinggi langsing. Kurus tinggi langsing. Ya. Ini leather frame-nya di bawah. Udah dong bersih. Oke. Nih belakang udah pakai arm nih. Oh iya iyalah. Masa enggak pakai arm? Ya enggak, maksudnya udah enggak per daun lagi. Nih masih ada bekas tonjok-tonjokan. Ini namanya rivet apa? Rivet ya gitulah. Rivet. Nah, ini juga perlu diperhatikan tuh kalau misalkan begitu, bukan rivet sungkar ya. Bentar. Ini kenapa? Enggak, gua kemarin habis ngelepas KR itu, belum gua tutup lubang lagi. Lah ini kan bukan rivet-rivetan. Tapi kan lo bisanya bisa eran, soalnya bisa buat, lo tau gak sih Defender ada rangka di luar tuh lo pelindung. Nah itu ini baru gue lepas. Kenapa dicopot? Nanti pecah lo lampunya. Enggak lah. Eren. Eren tuh gak takut lo sama mobil, biasanya anak kecil pada umumnya takut awas knalpot. Ya, malah diambil tak kamera lo. Enggak. Eren mah pinter sama mobil mah. Belakangnya pecah. Hah? Mobil? Elek. Enggak, mobil bagus. Aero pertama kali sekolah pakai Defender kan? Oh iya? Iya. Ini ya kamera ya. Ini aluminium. Bagus. Ini bisa dibuka tutup? Bisa dong. Oh jadi kalau nah ini lagi tutorial lagi, apabila Anda melihat Defender soft top ada belakangnya begini nih, namanya apa nih? Tendanya? Eh cara bukanya itu resleting. Namanya apa? Buru kerja apa sih namanya? Tapi bagus loh. Repotnya. Ini tuh justru sebuah teknologi yang tidak akan termakan usia. Coba kalau misalkan pakai electric door gitu. Kalau misalkan harus ganti shocknya, harus ganti apanya. Repotnya. Kalau ini kan sampai kapan? Ya Allah, orang bisa buka selalu... buka tuh zaman sekarang buka tuh selesai gitu loh. Ini ya Allah repotnya. Nah, ini sebuah confession yang harus gue bilang. Apa? Defender sebenarnya parsnya nggak semahal itu. Jadi karena bikinnya gampang. Iya makanya jadi tidak semahal itu. Dan KW-nya banyak. Bukan KW. Bener nggak? Bukan KW. Nggak bener nggak? Bukan KW. Beda dong. Nggak, lo tau kan KW-nya kalo, banyak bener nggak? Bukan KW. Kalau parts Mercedes kan ada part bintang tuh sebutannya kan. Yeah. Terus ada satu level yang OEM di bawahnya. Yeah. Nah itu yang OEM itu murah. Jadi ini belinya yang mana? Itu yang ada yang asli, ada yang bintang di bawahnya. Kayak beberapa kayak karet pintu mungkin lebih bagus asli. Tapi kalau kayak lampu sen-sen gini yang nggak usah part number-nya juga udah bagus. Itu burem lagi. Enggak kok. Wipak. Jadi ini memang kalau ibu-ibu nggak bisa beli. Karena mereknya Wipak. Kalau ibu-ibu jadinya Wibu. My God. Duh, kalau kejepit aja tuh. Oh, ini kok ada kayunya belakangnya? Ya ini kan udah tambahan. Parket ya? Udah tambahan. Tapi biar homey maksudnya. Sejujurnya saya kurang tahu juga apa ini. Tapi nggak apa-apa, lucu juga. Kasih lampu di atasnya. Buat? Ya kasih lampu aja. Ini nih sejujurnya gue dapat mobil ini tuh lumayan loh. Pemilik sebelumnya ngebangunnya nggak setengah-setengah loh. Ini lumayan loh bikin ini nih. Kayu loh. Iya, kayu kayaknya dia lagi bangun rumah. Ya kan, masang lantai parket, kayu. Ya, sekalian di pas, pasang di mobil gue sekalian deh di belakang. Sebentar, jangan-jangan di depan juga? Enggak. Di interior enggak. Bagus kan? Mobilnya tuh lucu sekali, mobilnya tuh sungguh lucu dan menggemaskan. Dan ini susah loh nyari batok ini, 90 batok tuh susah loh. Ya gini, yang 90 ini, 90 tuh ngomong-ngomong build base-nya dalam inch ya. Oh iya, 90 inch. Di Defender baru kan ada 110-90 juga. Tapi itu nggak 90. Tapi itu lebih. Ya mestinya. Lebih. Hanya sekedar nama jadinya. Nah ini ada berapa macam kalau yang pendek ini, 90? 90 pendek tuh ada yang, ini ada yang begini ya sebutannya batok. Batok. Batok tuh jadi ada gini terus pick up. Ada yang soft top, jadi ada pintu, cuman nggak pakai kepala, jadi sampai sini semuanya bahannya kanvas. Yeah. Jadi kanvas. Ada yang wagon. Yang wagon tuh ya udah sampai sini semua full body. Jadi ini batok asli.
Batok ini. Asli nggak? Setahu gue asli. Lahirnya Batok dia. Ah, jadi kelebihannya Defender. Aduh, apalagi. Kelebihannya ya, Defender itu adalah mereka tuh modular. Enggak, dia lahirnya dia Batok bukan? Dia modular. Jadi mau jadiin apa aja bisa? Bisa, jadi misalkan gue, aku bosen lah, gue mau jadi itu gue tinggal pasang. Jadi memang nggak, ini belum tahu ya asli lahirnya Batok apa enggak. Batok kok. Nggak bisa dicek di VIN numbernya gitu? Enggak, karena ini tahun 97. Kalau yang baruan, yang udah lama bisa, setahu gue bisa dicek. Sekarang ini masih belum ada database-nya. Ini waktu itu, waktu tahun 97, Land Rover belum bisa bikin kaca melengkung. Jadi ini kacanya tetap rata windshield-nya. Justru itu, pemeliharaannya jadi mudah. Memelihara apanya sih? Terus ini bisa dibuka. Iya, standar, jip-jip biasa bisa. Ini itu bagus loh. Ini masih ada beginian nih. Itu masih dibuka. Jadi kalau misalkan AC-nya rusak, ini udah, mereka udah antisipasi AC gampang rusak. Oke, kita bikin ventilasi. Jeng-jeng. Ini berguna sekali loh. Oke, kita buka engine hood. Tadi gue lupa cara sebelum mati. Caranya, dia lupa cara buka engine hood-nya. Oh, asalnya sebelah sana. Kenapa nggak dia aja? Kenapa lo pasti mau nunggu gue kejepit kan? Enggak. Sakit sih kejepit kapasnya sih. Kasian juga. Ih, kena tai burung. Oh, ada tangkainya begini. Pinter ya dia. Ya. Ini ya, 300 TDI. 300 TDI, jadi mesin diesel. Mesin Defender diesel tuh ada yang 200 TDI, ada yang 300 TDI, naik ke TD5, habis itu naik ke generasi Puma. Nah ini ratus-ratus ini apa? Melambangkan apanya? Torsinya 300 Nm gitu? Enggak, perbedaan teknologi di dalamnya aja. 200 sama 300 TDI itu mirip-mirip lah, cuman 300 TDI lebih baru. Nah, ini tenaganya berapa? Buat gua tenaga tuh nggak gitu pentingnya, yang penting itu experience drivingnya. Oke, okay, gitu. Nggak ada, torsinya deh. Kalau iya, gua nggak gitu penting, tapi tuh kayak yang ya Allah, berarti pelan banget loh. Gitu. Emang lo hafal? Berarti pelan banget emang. Ini enggak, ini diesel. Iya enggak, nanya kenceng lah. Oh, ini turbo kok. Turbo lah, turbo diesel kan. Turbonya mana sih? Ini turbonya ini. Iya. Ini adalah hot section. Ya. Oh, ini hot, ini knalpot. Nah, ini baru kompresornya. Oke. Okay. Kompresornya, nah ini nyedot dari air filter situ. Terus ke depan ke intercooler. Depannya ada intercooler pasti. Intercooler baru masuk lagi ke intake. Ini intake-nya. Satu sisi dia ya. Mungkin di bawah kali. Apa? Gua jujur belum ngebongkar mesinnya sih. Kan enggak usah dibuka. Mana yang bisa dibuka gampang. Tuh kan, kebuka. Kita begitu doang. Memang ini begitu. Yeah. Jadi ini emang mesinnya simpel banget kan? Iya, yeah, emang simpel banget. Simpel itu mobil ini. Terlalu simpel. Makanya di tapi yang Puma tuh mesinnya lebih rumit. Iya dong, kan udah mesinnya Ford kan. Warna kami lihat tuh udah lebih rumit. Kalau kan habis set yang Heritage ya? Iya. Nah itu tuh 2M lebih tuh, Pak. Dia kenapa enggak beli Defender biasa gitu loh, Defender baru, sorry. Oh, yang punya itu. Ya, dia yang punya hobi memang. Lo yang punya mobil itu punya Defender baru. Iya, punya juga Defender baru. Jadi ya, pertanyaannya salah sebenarnya. Yeah. Kenapa enggak bukan beli? Udah beli gitu. Beli gitu loh. Jadi salah pertanyaannya. Okay. Bukan begitu. Oke, okay, oke. Okay. Tutup. Enggak, gua enggak bakal gitu. Gua enggak bakal. Ya kan. Aku lepas. Ini kenapa lepas? Udah. Emang kapasitasnya bisa dilepas sih? Dia nggak ada jagaan atasnya, memang begitu? Nah. Iya, ini nggak ada jagaan atasnya, memang bisa dilepas? Menarik kan? Oke, okay, problem. Bisa. Ini nggak ada jagaan atas, jadi kapasitas nyopotnya tuh gampang. Ya, emang mobil begitu dibuka, kan? Bisa dicopot. Ya, mobil sesimpel itu. Mendingan kita coba jalan-jalan, tapi sebelum itu kita lihat dulu interiornya! Kalau ini interiornya udah dibangun ulang lah sama pemilik sebelumnya. Nggak ori ah. Tapi pas-pasnya ori nih, ori cuma dibungkus kulit. Iya, why? Nggak sama pemilik sebelumnya. Tapi sebenernya ada niatan dibuka lagi? Nggak juga sih. Why? Ya sebenarnya not so bad kok menurut gue. Not so bad lah. Not original? Ya, tapi ini lebih nyaman. Tapi nggak ori, nggak. Begitu asli. Nggak. Loh, emang begini? Ini speker? Iya. Karena, jadi gini, lo mesti tahu dulu, setar, lo mesti tahu. Defender di dunia itu banyak alirannya. Kayak Vespa. Ya. Ada yang aliran ori-orian. Ya. Ada yang aliran resto mod. Ya. Ada yang aliran convert. Okay. Ada yang apa. Jadi sebenarnya terserah yang punya Defender tuh terserah. Ini lo beneran. Jadi emang ada gaya yang begini. Oke, okay, okay. Coba duduk dalam. 1, 2, 3. Ini enggak sesuai itu. Ini naiknya pegang setir. Enggak ada pegangan gitu di mana-mana gitu loh. Steer.
Eh, master tuh buat dipegang. Lo tuh gendutan aja soalnya. Eh, aduh ya Allah sempitnya. Gendutan aja. Ya Allah. Tuh. Lucu kan? RPM-nya mana RPM? Gak ada lah. Ini originalnya emang seperti ini. Enggak ada RPM-nya. Speedo, bensin, air, sama jam. Ini jam ini kalau rusak, lo beli lagi katanya 15 juta. Yang jamnya doang. Dan jadi apabila juga. Anda berhasil buka pintu Land Rover, ya, jamnya duluan. Tuh. Ini setir 3 dia seperti ini emang modelnya. Jelek sekali ya. Ini belum diganti baru. Oh. Ya ini lo kulit-kulit lo kayak. Ya ntar lah. Enggak gitu lo. Ya, atau hitam kayak gitu. Loh, tapi kan emang gaya ada green over tan. Mobil hijau dalamnya tan. Dashboardnya. Ada tempat-tempat banyak. Nah, ini yang orang perlu tahu tuh. Defender sekarang kan di dashboardnya ada tempat kosong kan? Heeh. Itu gara-gara ini aslinya. Oh, iya. Yang di Defender Heritage yang lo review kan enggak gitu kan? Enggak. Karena itu udah dashboard baru. Oke. Okay. Manual transmission 5 speed di sini tulisannya beneran 5. 5. Oke, ini adalah, nah ini gear, agak rumit nih. Ini high nih. Ya. Ini kan kita kan full time all wheel drive kan? Yes, pakai high. High, netral, low. Ya. Nah kalau mau di vlog mesti ke kananin. Kalau nggak salah ke kiri. Eh kiri? Iya, kalau nggak salah seperti itu. Kalau mau nyala di vlog ya. Cuma ini di vlognya ada di depan belakang atau tengah doang? Tengah doang. Jadi ini tengah doang. Ya sama aja dong, culun dong. Apa? Di vlog tuh berguna kan, banget. Makanya kan harganya kan dibandingin kayak G-Class gitu, G-Class langsung ada 3 kan, makanya lebih mahal aslinya dulu pun. Coba nyalain. Pre. Eh, wiper nyala. Wiper nggak balik ke port. Dah. Lu suara starternya berat sekali. Tapi nyala kan? Kami terakhir denger ngerasain diesel sekasar ini nih kayaknya di Panther. Panther kayak Panther yang baruan tuh udah halus ya. Panther pertama kali keluar agak ada kare begini. Ini ya emang feel-nya kayak begitulah. AC. Ya AC pasang-pasangan nih, ya kan? Ya emang begitu. Defender AC-nya kan emang begitu. Ini nggak kurang mundur joknya? Enggak. Oh mentok. Ya masih gitu. Ini nih. Ya kan batok. Oh iya langsung belakang. Iya. Ya ampun. Sempit amat untuk kopinya enteng. Bisa ngerem nggak nanti? Bisa lah. Belum panas. Diesel harus nunggu panas dulu. Paling bis. Ya segini lebar kameranya. Kita coba jalan-jalan. Sempit banget ini. Ini kan batok. Kalau nggak batok, lebih lega. Sedikit. Sedikit doang mundurnya. Oke. Satu ke sana ya? Standar. Ini kopling yang kiri ya? Enggak, yang paling kanan. Karena orang Inggris suka balik-balik. Ini kenapa yang lama nyala lampunya dua? Itu. Eh, rem tangan kok ada dua rem tangannya? Kok lampunya? Belum tahu. Ini kenapa kebuka-buka gitu? Itu belum gua ganti. Ini bisa diputar-putar gitu shift knobnya. Kalau diesel tuh nggak perlu digas. Nah. Nah, diputarnya sih. Ya Allah, beneran loh. Ini agak pendek loh. Iya. Ini dapat nggak sini? Dapat. Gila suara mesinnya. Ntar ini tahun berapa nih? 97 kenapa rasanya kayak 87? Enggak kok. Itu bisa ngobrol. Ntar, suara mesinnya tuh berisiknya kayak benar-benar mesinnya tuh ada di depan kita, gak ada penghalang apa-apa. Loh ini kan raw, ini kan rugged gitu loh. Kayak ya gak rugged-rugged, harusnya setidaknya ada apa kayak gitu. Apa? Ini kayak gak ada tembok sama sekali. Ya kan tinggal dikasih peredam. Rasanya ini mobil baru dapat. Gak usah komplain dulu deh, om-om tua dasar. Masuk giginya sih enak ya, masih lancar masuknya. Koplingnya juga enteng. Iya. Tapi suaranya itu tenang, semua itu on progress. Work on progress. Udah kita belok kiri-kiri aja. Oh kiri sini. Tapi ini sennya persis sama mini kami dulu. Karena mereka kan datang dari satu holding yang sama. Iya, berarti dia sharing ininya. Kayaknya banyak yang sharing kecuali mesin. Mereka sharing the same build quality. Gue pengen di seri satu ini. Nah yang masih jelek banget bentuknya. Lucu. Jelek banget bentuknya dari dulu keluar nggak suka. Suspensinya lumayan nyaman loh. Ini gue lagi mau ganti yang baruan suspensinya. Hah? Kenapa? Biar lebih nyaman. Enggak, ini udah cukup nyaman. Yang masalah itu adalah suara mesin masuk kenceng banget. Sama setirnya itu masih di kecepatan tinggi, lurusnya susah. Oh iya, jadi bener nggak? Bener nggak? Memang itu ciri khasnya dari Defender ya. Ini setirnya agak sibuk gitu loh. Itu
gini, ini tuh nggak speleng, ini tuh nggak speleng, cuma motor belakang keren, motor ini padat, ini masih padat nggak speleng, nggak longgar gitu, cuma responnya tuh ya kayak biar kasih perintah sekarang dikerjain besok gitu loh. Oh, dia nggak butuh waktu berproses, ini dia anggap aja itu apa yang tim buat. Sehingga saat dia ada sangkromesnya nggak sih gigi satunya? Ada harusnya. Kok nggak, kok ngerek gitu tadi? Mungkin harus di overhaul. Dibilangin mobil baru dapat kok, belum diapa-apain. Pelan-pelan, bangun mobil itu lama. Apa? Pelan. Apa? Kedengeran. Bye deh. Itu mobilnya tuh sempurna, depan-depan, belok kirinya depan. Ya. Ini tuh mobil yang memang dengan segala kekurangannya menjadi kelebihannya. Iya, ngerti mobil hobi kayak gitu, cuma ada mobil yang kayak gitu yang dipakai masih enak, CJ itu enak. Tapi CJ itu tidak se-ikonik ini, belok kiri depan. CJ se-ikon, enggak, CJ itu ikonik. Ya, ini CJ tuh yang bikin ikonik gara-gara itu loh, banyak perkampungan di Afrika sana yang untuk power steering ya. Alhamdulillah power steering. Iya, solar habis nih. Ini kasih solar bus juga bisa nih. Apa? Kasih solar busuk juga bisa. Oh enggak dong, saya kan sahabat Pertamina, saya pakainya Dex mobil ini. Ini pakai Dex. Alah, tapi cara terenak nyetir Defender, buka kacanya sampai habis. Buka kacanya sampai habis, tangan kanannya keluar. Keteknya di luar. Nah, ini udah cara paling benar untuk nyetir Defender. Ya ampun. Kenapa begitu? Karena door trim Defender-nya sangat tipis ya, enggak ada tempat. Gini. Sorry, tadi dibuka kaca sama tutup kaca ke kedapannya sama aja dari luar. Ya, begitulah Defender. Tapi gua rasa itu bisa lebih kedap ya. Oh, belum. Kayak masalah kegedapan enggak ini deh, suara mesin tuh setidaknya enggak bisa, enggak perlu segini kenceng sehingga ngobrol tuh masih bisa lebih enak gitu loh. Tenang, nanti saya kasih perancang. Ini kalau audionya di setel nih, kita bisa ngurangin enggak. Tuh mobil ini tuh, Dek, tolong ya buat teman-teman kalau ngeliat jeep-jeep tua tuh jangan nempel-nempel gitu ya. Jangan dianggap rem kami sama dengan mobil baru kalian. Iya, enggak, dia remnya oke kok. Iya, cuman kan tetep aja dibanding Avanza ya. Enggak, tapi remnya masih oke. Enggak, gini, caranya naik ginian tuh jangan kenceng-kenceng aja. Oh, iya, betul sekali. Lama santai aja. Gitu ya. Dan jangan kerajinan nginjek kopling, ngepas gas ngopling itu jangan. Kita butuh engine brake-nya. Gini. Kita butuh engine brake-nya. Mobil ini torsinya besar sekali, lo start dari gigi 2 juga gak apa-apa. Torsi bawahnya ya? Iya. Lo kenapa kayak penuh perjuangan gitu sih nyetirnya? Habis muternya banyak, setirnya deket banget sama badan. Oke, gak apa-apa, deket sih, fine-fine aja. Cuman duduknya tegak. Bisa Puma kan juga begini? Hah? Puma. Enggak, belakangnya masih bisa dimundurin, kanan kan? Kanan aja. Ada orang, jangan ditabrak. Enggak ditabrak. Ini oke kok suspensinya. Ya beruntung pendek kan, paling seputarnya jadi terasa lebih iya. Lebih bener. Gila nih kalau panjang sih, keluar masuk begituan sih. Ini udah di off-road ya? Belum. Ini saya nggak ada di vlog depan belakang ya, cuma lock tengah ya. Ya kiri. Kenapa cuma lock tengah sih? Nah, nanti saya tanya yang sama yang bikin Defender ya. Iya, coba tanya. Mungkin tuh save cost ya, ini kan dibilang mobil mahal juga sebenarnya zaman dulu barunya enggak. Ini emang buat save cost aja gue rasa. Ini akinya 24 volt. Gua belum ngecek. Ini kenapa indikatornya 24? Itu bisa diganti 24. Oh iya kali. Mobil. Duduknya enggak enak sekali, posisi duduknya enggak enak sekali, dekat sekali semuanya dekat. Tapi oh. Sama Mini enak mana? Naikannya. Enak inilah, Mini tuh benar-benar. Gua dari yang mau sampai enggak mau punya Mini. Iya. Yeah. Mini lebih enggak enak, cuman lebih manusiawi. Lebih ikonik Mini sih. Enggak lah, ini sama-sama ikonik lah. Enggak ikonik Mini. Karena Mini itu motor parkir di tengah jalan ya ini. Yeah. Klaksonnya di sini. Iya, yeah. Sama kayak Mini kami juga. Enggak usah se-ekstrim itu. Naikin trotoar yuk. Jangan dong, Om. Kesan sama netizen dimarahin kita. Emang kenapa? Kan enggak boleh trotoar buat jalan kaki. Gua sih enggak pernah ya, gua enggak tahu kalau lo mungkin sering ya. Gua enggak pernah. Pengen naik tanah-tanah nih kayaknya kuat. Coba nanti ya kita bawa ke pagedangan. Ini lawan CJ lo. Kayaknya sih yang lebih enak ini sih. CJ jangan sayang. CJ tuh enak. Mentang-mentang. Apa? Mentang-mentang baru. Apa? Gak kedengeran. Oke, ngomong sekarang. Mentang-mentang
baru keluar dari wet gloss. Belum kelar. Ini mulus. Jangan-jangan ntar tuh warna CJ lo sama kayak gipas gue lagi. Warna CJ. Oh enggak. Belok kanan. Oke, itu saja videonya. Ada orang botol. Om. Lewatan. Ya terus ngapain lo muter balik pakai mobil ini? Mau. Oh. Ada tempat. Kenapa sih kayak ngerepotin diri sendiri? Ntar mau muter balik. Belakang ada mobil sok. Tahu. Terus mobil lu mau masuk rumah ini? Iya. Oke. Bisa kok muter balik pakai ini? Kita coba muter balik pakai Land Rover yang radius putarnya. Kameranya mana? Gak ada. Mas siapa? Hah? Dia manggil. Oh, mobilnya jelek katanya. Gak ada yang bilang keren. Muter balik. Ini kita mau muter balik ya? Nah, maksudnya tuh mau kesana terus pantatnya kesana, cuma udah tanggung. Jadi tabrak mobil ya? Enggak. Emang aja, itu masuk mundur ya? Udah. Maju lagi nanti. Ada motor, bawa tolong. Motor. Maju lagi, gak usah nih. Ini maju lagi. Ini kaca belakangnya gak ngarung sih, ngeliatnya. Iya, betul. Ini gara-gara... Tuh kan enak kan, ini gara-gara pendek. Terus. Ya lu kalau pakai 110 sih? Enggak. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomo Gio Mobi dan langsung biar belum mendekat dengan tombol loncengnya. Channelnya Denny Mas, cek juga karena kami ada masuk ke situ juga setelah video ini. Instagramnya juga Bubur Ayam Racer, enggak tahu kenapa dibedain. Ski. Kok bisa ada ski di sini? Oh, terima kasih telah menonton. Bye bye.